Mazmur mengajak kita semua untuk percaya kepada Allah yang berkarya untuk menyelamatkan umat-Nya. Et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 48. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur mengajak kita semua untuk percaya kepada Allah, Allah yang berkarya untuk menyelamatkan umat-Nya. Yang terpenting pada Mazmur ini adalah bukan pada gambaran-gambaran tentang kota Sion sebagai kota Allah, melainkan Allah sendirilah, Allah yang menjadi pelaku utama yang hadir sebagai kekuatan untuk kota kita. Maka bukan kota itu sendiri, bukan Sion yang utama, melainkan Allah yang berdiam diri di kota itu, Allah yang merajai, Allah yang menguasai, bukan dengan kesewenang-wenangannya, melainkan dengan kasih setia yang selalu ditunjukkan kepada umat-Nya. Hal yang sama dapat kita terapkan ketika kita memahami bumi dan seisinya. Di balik bumi dan seisinya, hadirlah Allah. Itulah misalnya yang diajarkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Dapat kita baca misalnya pada artikel 221, kesadaran bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah sendiri dan memiliki pesan untuk disampaikan kepada kita. Atau juga kepastian bahwa Kristus telah mengenakan pada dirinya sendiri dunia material ini, dan bahwa ia sekarang sebagai yang dibangkitkan hadir
dalam setiap makhluk, melingkupinya dengan kasih sayangnya, dan meresapinya dengan cahayanya. Dan juga keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia dengan menuliskan di dalamnya tata tertib dan dinamisme, dan manusia tidak berhak untuk mengabaikan semuanya itu. Inilah juga yang bisa kita mengerti saat kita merenungkan Mazmur tanggapan pada hari ini. Semoga kita diberi rahmat mata batin untuk melihat kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan kita dalam alam semesta ini, dan kemudian kita berjumpa dengan Allah dan sumber segala kekuatan yang melingkupi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah.